Di sini mandi juga ya, kayaknya kamu kotor banget di sini. Tapi buaya hebat ya, fertil atau nggak fertil, tetap instingnya menjaga sarang. Benar-benar. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Udah ngegrep ya? Hah? Ngegrep. Dudukin. Lihat nanti ya. Gue suruh ngegrep. Ada yang berbahaya banget. Jadi kita di sana. Astagfirullahaladzim. Dan dia nggak mundur ya? Kok dia nggak mundur ya? Dia tahu gitu aja. Aduh. Dok. Taruh sini aja nih, ke sini. Udah, oh itu udah tali buat ngikat kecil nah, kaki dah buat lo. Oke ya, oke kemana siap. Dok, ah mau ikut depan? Enggak ayo mendekat ayo. Yang gede-gede satu belum saya biasa leher kepala warna satu dua tiga. Tahan dulu ya. Iya. Sudah aku tahan kaki kirinya. Tarikin ke belakang. Nih. Gitu. Ntar lagi untuk kaki kaki. Silakan. Iya. Gue lebih tertarik sama telur nih guys. Ya. Nih bayinya lagi dievakuasi, gue lagi tertarik sama sarangnya, gue belum pernah ngelihat sarang buaya. Jadi katanya betul tadi kata Fadlan, kalau di alam melihat ada tumpukan seperti ini, jangan asal tendang aja dan lain-lain, lihat kiri kanan, takutnya ada indukan buaya yang sedang menjaga ini, biar gak terlalu menjaga sarangnya. Celak dia. Ntar kita bongkar ya sarangnya. Oke, sip. Tinggal tarik ke belakang. Ya. Ada telur ya? Kelihatan? Belum, kan bareng lu lah. Bareng kombo aja mana? Ya, itu ada. Oh. Belum pernah juga kan? Iya, belum. Kemudian ntar lah bareng lah. Itu apa yang bikin lu? Kalau orang udah anak kesini, pas. Tiba-tiba udah netes. Tiba-tiba udah netes, haa gitu. Udah juga nih. Penduri ya? Oke guys, sambil ini nunggu diikat dengan sempurna ini, gue penasaran banget dengan sarang buaya ini. Dok, saya sih baru pertama kali lihat. Sarangnya? Iya, secara langsung gini. Sarangnya sih dia bentuknya gundukan, biasanya dalamnya itu sekitar 50 cm sampai dengan 1,5 meter ya.
itu variatif. Oke. Jadi dia benar-benar ngebuat ngegundukan, ngedorong-dorong gitu kan dia? Betul. Dia gali dulu tanahnya, terus dia bertelur, baru dia tutupin. Pakai ekornya? Pakai kaki. Kakinya? Oh, pakai kakinya. Oh, pakai kakinya. Terus bisa gini? Ya kok bisa, bisa ninggi gitu ya? Maksudnya mulutnya kan nggak berfungsi gimana banget kan? Betul. Ya itulah insting dia ya, untuk bisa mencapai suhu inkubasi telur yang pas. Dia tahu tuh harus berapa dalam, harus berapa tinggi, dan itu beda-beda tiap area, tiap daerah. Oh, oke. Okay. Ini kan sekarang lagi kemarau, ini kering. Bagusnya tuh sebetulnya dia tuh di lembab, di kering, di basah. Biasanya memang kalau buaya kan habitatnya di pinggir-pinggir danau, pinggir rawa. Ya. Jadi pastinya lembab ya. Seperti nah, ini. Jadi di dalamnya itu ada apa ini? Ada daun-daun kering di atasnya. Daun-daun kering di atasnya, ya, di dalamnya itu ada lumpur dan tanah basah biasanya. Oke. Okay. Kita cek. Ya, kita cek. Oke, guys, yuk kita unboxing sarang buaya. Buaya. Jenis apa tadi? Muara. Muara. Bismillahirrahmanirrahim. Kita potong dulu. Oke, teman-teman biar jalan aja. Oke. Oke. Okay. Ibu buaya udah diantarin ke sana, ketemu sama suaminya. Ini sekarang saatnya kita akan melihat. Silakan dok, aku nggak ngerti. Silakan dok. Lapis per lapis ya kita lihat nih. Yang penting kita nggak nginjek area tengah. Kita bukanya pinggir dulu. Oke. Okay. Ya, siap. Ya, kita bukanya ke atasin kang. Nah ini udah kelihatan. Wih, kelihatan. Langsung. Mana? Mana? Lagi dok, singkat. Wah, guys, gue ketemu sarang banyak sih, banyak buaya. Jadi gue cerita nih guys ya, di sini lembab loh. Di sini tuh nggak, kayak di luar tuh panas, di sini tuh lembab. Jadi suhu lembab, coba aja. Nah, oh iya, nggak panas ya? Jadi nggak panas, di dalamnya tuh lembab. Jadi tapi kering, tapi lembab ya. Iya, betul. Ini boleh dipegang satu keluar boleh nggak sih, Dok? Jangan. Posisinya kalau mau diangkat, kalau telur reptil kan dia nggak boleh dibolak-balik ya? Oh iya, betul. Jadi kita megangnya. Iya, iya, iya. Aku boleh nggak, Dok? Ya, pegangnya gini. Pegangnya gini. Bagian atasnya tetap di atas. Iya. Oh my God, oh my God. Telur buaya. Telur buaya. Betul kata dokter, kalau reptil itu nggak bisa bolak-balik. Nggak boleh. Jadi kalau keluar seperti itu, udah gitu aja terus. Begitupun dengan kura-kura dan lain-lain ya. Betul. Foto dulu dong nih. Wah ini. Dapat yang bagus dong. Dan kalau kelihatan, di dalam tuh masih banyak banget. Betul, ini ya. Rata-rata berapa butir? 40-60 butir. What? Nah, semakin dia sering bertelur, itu makin banyak. Ukurannya makin besar, makin banyak. Dan katanya ini tuh bukan pertama kali ya, dia sering banget bertelur ya, karena sebelumnya juga ya? Untuk yang si nyolong ya, kalau porosus belum, baru ini. Oh iya, Oh buat porosusnya baru kali ini. Baru. Kalau yang sebelumnya tuh tadi buaya muara, buaya si nyolong yang kita pindahin. Iya. Okay. Kita tutup lagi dok. Sip. Oke. Nah guys, berarti diputuskan kan tadi alternatifnya adalah satu dimasukin inkubator. Tadi gue bilang nanya apakah ini dibawa ke sana, ternyata baru sadar kalau buaya itu tidak mengerami telurnya, tapi dia cuma menjaga. Betul. Dari predator-predator. Ternyata buaya pun seekor predator, binatang predator, tapi dia juga punya predator lain juga ya. Iya, betul. Insting untuk melakukan bayi-bayinya. Iya. Predator dia itu apa sih bayi-bayi itu? Sebenarnya kalau telur biawak ya, dok? Biawak, ada ular. Ular juga, terus biasanya burung ya. Burungnya burung-burung air kayak bangau gitu. Elang juga mau. Iya, betul. Ke anak-anak. Nah, ini kalau di sini resikonya? Kalau di sini insya Allah nggak ada resiko, karena kita jagain dan kandangnya memang terisolir kan. Berarti nanti kita akan lihat, ini berapa lama biasanya dia bisa menetas tuh? Inkubasi, 100 hari? Inkubasi telur buaya itu 80-90 hari. Oke, lebih cepat dibanding kura-kura ya? Betul. Kura-kura suruh kata itu kurang lebih 100 hari. Kura-kura ada batoknya. Oh, pembentukan itunya ya? Lebih lama. Oke, terus suhunya tuh mirip nggak dengan kura-kura? Suhunya mirip. Yang jelas dia suhu juga berpengaruh ke perkembangan dan jenis kelamin ya. Oh iya betul, kalau semakin lebih panas itu jantan betina? Jantan biasanya. Kalau lebih dingin betina ya? Betina. Kalau salah maaf ya guys. Tapi berarti dalam kelahiran gini itu karena suhunya sama, generasi sekarang laki-laki semua?
Enggak juga, karena dia kan tingkat sepanjang musim, ya. Dan tingkat kedalamannya juga beda-beda, betul. Ya. Ini kita nggak tahu ada berapa puluh butir, tapi berarti kita tinggal tunggu saja. Ini kemungkinan bertelurnya kapan ya? Agresif si betina kapan? Udah satu bulan. Satu bulan. Berarti kurang lebih satu bulanan lagi dua ya? Dua bulan lagi. 1,5 bulan. Iya. Ya, ya betul-betul. Berarti kurang lebih 1,5 sampai 2 bulan lagi. Kita akan kesini lagi, kita lihat tiba-tiba keluar anak-anak buaya ini, lucu banget kok gitu. Mudah-mudahan. Lihat nanti, karena ini gak tahu fertil atau enggak ya. Yeah. Oke, thank you guys. Yuk, kita lanjut mempertemukan ibu dan bapak dari telur-telur ini. Oke, siap. Ada informasi lagi, udah cukup? Cukup. Let's go. Salah satu telur buaya yang ada di luar sarang tadi nggak berada di dalam koloni telurnya. Baru ketemu. Posisinya ternyata pecah. Tahu udah? Iya, pasti. Busuk. Pasti belum terjadi pembentukan. Iya, betul. Mau coba dibuka nggak? Kita coba buka, cari sesuatu yang bisa buat buka. Iya. Gila nggak luar? Udah belatung. Dia pecahkan retak.